terus petilasan makam Prabu Siliwangi. Kayak apa kondisi di sana? Yuk kita ikuti aja perjalanan kita kali ini. Sekalian mendaki, sekalian berziarah.
sekarang ini saya sedang berada di makam atau petilasan Prabu Siliwangi. Nah, seperti ini kondisi keadaan di puncak Gunung Tampo Mas, tepatnya di petilasan Prabu Siliwangi. Sore hari biasanya kalau sore hari banyak yang nginep di sini. Datang sore hari, malam nginep, dan para peziarah kalau pagi sudah menjelang biasanya meninggalkan tempat ini. Okay guys, kali ini kita berkunjung ke petilasan Prabu Siliwangi, salah satu peninggalan cagar budaya yang ada di Jawa Barat. Sekalian mendaki, sekalian berkunjung ke sini supaya yang ada di unek-unek yang tidak tahu menjadi tahu. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Susi Arzianti. Jangan lupa subscribe di channel Dedi Doa. Like, kasih like, komentar sebanyak-banyaknya.